ungkap masih perawan, Prilly Latuconsina justru diledek teman-temannya. Begini tanggapan sang artis. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grit. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Selama ini Prilly Latuconsina memang dikenal sebagai artis berbakat tanah air. Di usianya yang masih muda, Prilly Latuconsina berhasil merengkuh popularitas di dunia hiburan. Berbagai judul film pun sukses dibawakan oleh Prilly Latuconsina. Sayangnya, perjalanan cinta Prilly tidak sesukses seperti karirnya itu. Diketahui, banyak laki-laki tampan yang dikabarkan dekat dengan Prilly. Akan tetapi, hubungan tersebut tidak pernah bertahan lama. Teman-temannya pun menuding jika hubungan asmaranya kandas karena Prilly punya batasan-batasan dalam berpacaran, yakni tidak melakukan hubungan seks pranikah. Keteguhan hati Prilly pun diungkapnya dalam kanal YouTube Melanie Ricardo pada Senin 20 Juli 2022. Suka diledekin, pantesan lo putus, cuma pegangan tangan doang. Kan suka begitu ya, kata Prilly Latuconsina. Bukan lelucon biasa. Menurut Prilly, guyonan itu sudah mengarah ke tingkat yang parah. Aku dibercandain terus sama temen aku, parah, yang menganggap biasa melakukan seks sebelum nikah, tutupnya. Artis Prilly pun punya tekad untuk tetap menjaga keperawanannya sampai dia menikah dengan pria yang tepat. Selain demi menjaga martabatnya, Prilly Latuconsina juga ingin menjaga semarak aktivitas seks dia dengan suaminya. Menurut aku, jika aku menjaganya sampai nanti menikah, aku akan dapat semarak itu, terang Prilly. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.